Halo guys, hari ini saya akan membuat sebuah konten tentang desa, tetapi dari sisi yang berbeda. Kalau selama ini, kalau bicara desa itu bicara tentang pembangunan, ketertinggalan, pertanian. Hari ini saya akan mencoba menyampaikan sisi budaya di desa, tetapi tidak seperti biasa, karena biasa yang ada di konten-konten YouTube itu sudah terorganisir dengan baik, tapi ini lebih pada mengisi waktu kosong warga di desa, dan gamelannya pun pasti sangat berbeda dari ekspektasi Anda-Anda sekalian, karena gamelannya ini adalah gamelan kuno, gamelan yang sudah berumur, bisa jadi sudah 3-4 keturunan, tapi masih dapat dimanfaatkan oleh warga desa untuk mengisi waktu luangnya, menghibur dirinya. Poin pentingnya adalah, meskipun dengan kesederhanaan, segala kekurangan, tetapi pelestarian budaya tetap dilakukan oleh wong desa, wong orang pinggiran yang jauh dari sentuhan-sentuhan modernisasi. Saksikan guys, jangan kaget, gamelannya sangat unik. Saksikan. Sinebut pahlawan putri Sri Huning Mustika Tuban, putra Kanjeng Surolawe, dopreng kong bojone goro bebilo wirat moyo tan wurung Sri Huning gugur dadi kusumaning bangsa. Thank you.
Thank you.